还是很痛。Ini harus miring ke kiri kalau tidur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku barusan belanja ya teman-teman. Aku belanja sedikit tapi bawa keranjang neyeng karena nggak bisa bawa. Tadi aku ke pasar cuman mau beli kangkung. Ini kangkungnya harganya 30 NT atau 15 ribu rupiah. Ya Allah, loro tanganku. Terus sama ini kecambah, ini juga 30 NT sama 15 ribu rupiah. Ini kecambah dari apa ya? Dari kacang hijau itu loh. Tanganku loro. Terus kemudian tadi aku juga ke supermarket beli ini pingkan. Pingkan itu kayak makanan ringan gitu loh, snack gitu buat Simba. Terus aku juga buat aku sendiri. Ini ada chip sama sneaker. Ini aku belinya pakai voucher ya teman-teman. Voucher yang dikasih Simbah kapan hari itu lepas waktu ulang tahunnya Simbah. Karena apa? Nggak beli duit. Nggak punya uang aku. Jadi aku belinya pakai itu. Terus tadi aku di supermarket juga beliin Simbah handuk muka. Karena handuknya beliau itu wes rupanya kayak aku. Jadi dicuci juga nggak bersih. Karena saking tuanya jadi wes terpaksa dibeliin yang baru. Itu tadi harganya berapa? Saya lupa kalau bekasnya Simbah. Kalau jajan saya ini... Ini tadi semuanya dua, ini habisnya 209. Karena voucher saya 200, jadi saya nambah 9 NT aja. Terus tadi juga mampir toko Indo buat beli micin, kopi, terus santan kara. Santan karanya 2. Terus sama ini, sauri, saus tiram itu loh. Ini buat ngoseng-ngoseng tumis-tumis gitu kan enak. Terus sama ini, risoles. Buat sarapan, saya nggak punya sarapan teman-teman. Tangan saya sini tuh sakit banget, nggak bisa digerakin. Pokoknya digerakin itu sakit banget. Kalau buat ngangkat gini, buat nguncir rambut ini aja sakitnya minta ampun. Bekas suntikan itu loh,
kalau bahasa Jawanya itu mungkin ngelanjer jarem gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa, pokoknya intinya suwakit gitu, sakit banget. Enggak bengkak, tapi rasanya kayak bengkak. Terus suwakit, digerakkan gitu sakit. Apalagi tadi belanja itu geret keranjang neyeng ini, karena kalau saya nenteng itu nggak kuat ya, nggak bisa buat nenteng, terus saya jadi bawa keranjang neyeng ini, makanya saya nggak bisa videoin waktu saya ke pasar atau ke supermarket, karena apa? Tangan saya yang kiri bawa ini, kalau tangan saya yang kanan megang kamera, nggak tahan. Linu banget rasanya. Jadi ini reaksi saya pas akibat vaksin kemarin ya, kemarin malam kan saya vaksin BNT, apa ya? BNT itu kepanjangan nih, BioNTech apa-apa gitu, lupa aku. Nah ini reaksi setelah vaksin itu kan setiap orang kan beda-beda. Kemarin ada teman itu yang katanya mengeluhkan sampai demam, pusing, nggak bisa bangun saking lemesnya, terus tangannya sakit, persendiannya linu-linu kayak gitu, dan banyak keluhan lainnya dari teman-teman yang lain. Nah sedangkan saya, alhamdulillah saya nggak demam. Ya agak sedikit pusing sih, tapi pusingnya ini saya nggak tahu ini pusing akibat vaksin ini atau pusing akibat saya belum ngopi, karena memang saya dari pagi belum ngopi dan biasanya kalau saya belum ngopi itu agak sedikit pusing. Jadi pusingnya ini saya nggak tahu pusing akibat vaksin atau pusing akibat belum ngopi. Terus kalau persendian ya saya nggak ngerasain apa-apa sih, juga nggak lemes, nggak, cuman ya itu tangan saya ini sakit banget. Ini sakit sampai sini sakitnya ini. Jadi ini kalau mau nekuk gini tuh sakit banget, bisa ditekuk tapi sakit banget. Terus yang sini tuh sakit banget. Jadi kemarin semalam itu tidur itu nggak bisa miring ke mana ya, ke kanan itu nggak bisa. Ketepaan kok ya sing disuntik kok ya pas tangan sebelah kanan. Dokternya mintanya tangan yang sebelah kanan, soalnya duduknya kan menghadapnya sebelah kanan kayak gitu. Kalau sebelah kiri gitu sih kena denggit tandang gaya. Kalau sebelah kanan wah susah. Soalnya apa-apa kan melakukan sama tangan sebelah kanan. Tapi ya memang Fa tetap harus kerja teman-teman ya. Soalnya mbahnya nggak ada yang ngopeni dan majikan sudah dari tadi pagi itu keluar, katanya pulangnya nanti siang, nggak tahu kapan. Dan ini saya sekarang sudah mau masak. Walaupun sakit tetap kerja teman-teman, walaupun sakit tetap kerja. Tapi ini sakitnya bukan sakit yang maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak sampai lemas gitu, nggak. Kalau teman-teman yang vaksin terus sampai ada keluhan lemas, demam dan lain sebagainya, tetap istirahat ya, enggak kerja banget. Kalaupun majikan sampai nyuruh kerja yo kebangetan to yo, wong wis kaya ngono kok masa sik dikongkon kerja. Ini sakit, sumpah rasanya kayak bengkak-bengkak gitu loh, tapi enggak bengkak. Rasanya itu sakit. alah, cah. Hai, sudah hentong. Mekwansi man-man lah aja geli loh. Itu mbahnya nanyain tanganku masih sakit apa enggak kayak gitu. Terus bilang kalau masih sakit ngerjain apa-apa itu pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru kayak gitu. Ini mbahnya lagi jalan-jalan ya teman-teman. Sekarang sekitar jam 12 siang. Soalnya tadi pagi itu hujan, jadi beliau itu enggak bisa olahraga gitu loh. Nah inilah salah satu rahasianya Akong kenapa beliau itu masih sehat di usianya yang sekarang itu ya, karena gitu. Jadi beliau itu tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa olahraga, tidak peduli itu pusing, tidak peduli nggak enak badan, tidak peduli apapun. Kalau seumpamanya pusing atau nggak enak badan itu beliau olahraganya di atas kasur, yang penting gerak katanya ya, digerakkan tangannya, badannya, kepala, kaki, semuanya itu gerak. Jadi beliau itu tidak ada hari tanpa olahraga. Sedangkan aku saja yang masih muda kayak gini kadang malas-malesan olahraga itu. Ini tuh vitamin C ya teman-teman. Maaf ngomongnya pelan, soalnya mbahnya lagi nonton TV di samping, takut ganggu. Ini vitamin C dari majikan, katanya suruh makan tuh sehari satu kali. Jadi kemarin sebelum vaksin aku sudah dikasih ini, sudah disuruh minum satu, dan ini tadi siang ini juga disuruh minum satu lagi. Sekarang aku mau tidur. Mau nyalain penghangat dulu. Ini tuh penghangat ya.
tapi harus dicolokin ke listrik. Nah, ini lampunya merah. Kalau lampunya merah gini itu tandanya mulai menghangat. Aku kalau tidur siang nggak pakai ini, nggak bisa tidur soalnya kakiku itu kalau musim dingin itu dingin banget, wangi, ngejep gitu teman-teman. Jadi kalau nggak pakai itu aku nggak bisa tidur karena kedinginan. Walaupun penghangat ruangannya sudah dinyalain, tetap harus pakai itu. Tapi kalau tidur malam nggak pakai itu nggak apa-apa. Jadi itu tak nyalain setiap kali aku mau tidur siang aja. Udah, aku mau istirahat dulu teman-teman. Ini tanganku masih sakit. Tadi kata majikan itu katanya cuma bereaksi sekitar 24 jam. Setelah itu nggak sakit lagi. Ini harus miring ke kiri kalau tidur.